Audio Jungle. Kalau misalkan salah, apa ya, pembukaan tuh, partai pembuka tuh agak down gak sih? Iya, itu bakal menjadi mental pressure lumayan juga. Ya, lumayan ya, lumayan mental pressure juga. So, mungkin bakal bisa berefek untuk match-match yang akan datang atau bisa menjadi moral booster juga untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, tapi ternyata kali ini kita lihat Maipan yang menggunakan satu war ruby, Choji. Yup. Dan sama hati akan mengganggu pergerakan dengan Selena Onana. Digaruh begitu saja dari Siri Asik. Damage terlalu sakit di arah top lane. Soul Eater mencoba untuk mengambil jiwa yang dimiliki dari Ziri Asikin. Dan lihat, baru aku omongin di game sebelumnya, gak masalah kalau gak harus nge-GB God laner. Yeah. Di XP laner pun, just in case di hal-hal yang penting, dan ternyata langsung terjadi. Langsung terjadi? Langsung terjadi. Aji-ajiannya jalan banget. Oke, untuk kali ini satu saja, satu versus satu di bagian mid side. Ruby melawan Lily ya, clearingnya bisa dibilang sama-sama kuat lah ya. Gak ada masalah, cuma lihat Selenanya udah mulai agresif banget ke arah Walrus. Mau gak mau, ini ke-reset. Yeah. Nah lihat, abis ke-reset, wow, buying time ini mahal banget loh bro. Yeah. Ini mahal banget, di saat dia gak punya retribution, Walrus, dan dia harus agak sedikit terlambat untuk dari segi junglernya, ketimbang dari seorang Roger. Lihat, Rogernya udah menuju ke arah jungle di arah bottom lane, dia bisa langsung ke arah gold buff, yeah. Langsung dia rotasi lagi. Ya kan, ngambil ke arah jungle dari Rebellion. Tetapi tampaknya kalau ngeliat dari map tadi yang dapat WJ ya, berarti berhasil pencurian. Oh, Shadow Kill sudah dibuka. Maipan masih bisa kabur untuk saat ini. Bahkan Flicker pun masih bisa ditahan. Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Belum ada korban jiwa, tapi ternyata dari Zihri Asigen agak sedikit struggle. Meanwhile dari bottom lane, Moon bakal coba berhadapan dengan dua orang secara langsung. Dan Turtle Camp by MDL. Ini kenapa gue sebut pura-pura naga? Kayak kura-kura. Tapi naga, kepala naga. Oh. Ya, jadi pura-pura dia jadi naga. Benar juga. Pura-pura naga, bukan pura-pura naga. Cuman oke, untuk saat ini, 3 member dari Onyx sudah mulai commit. Walrus mampukah dia mencuri? Oh, Vimornov terlalu on point. 4 member Rebellion Sinai belum commit fight. Mereka memilih untuk lebih disiplin saja. Oke, retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan dari tim Rebellion. Kali ini mereka belum terlalu mau terburu-buru untuk mendapatkan first blood. Dan bahkan dari tim Onyx Prodigy di bottom lane, mereka sampai menjaga pergerakan dari seorang Moon yang sangat dikhawatirkan bakal bisa digengking oleh para pemain dari tim Rebellion. Lihat, Samu Hati, lelenya ke arah yang salah, ke arah kepiting kali ini lebih, bukan ke arah WJ. Iya, benar banget. Dan dua member ya, sekarang tadi di atas, dua-duanya sekarang di bawah. Walrus sudah mulai join tetapi belum ada pembukaan untuk fight, benar-benar masih kosong-kosong. Belum. Masih kosong-kosong. Masih sama-sama perawan dari menit 3. Menit 3 loh bahkan. Nah. Menit 3 masih sama-sama, masih kosong-kosong. Ini tandanya mereka bermain lebih hati-hati berbanding dengan game yang pertama dan game yang kedua. Bakal lihat dari Zihri Asigen aja sampai ngejaga pergerakan dari seorang Warus yang mungkin agak sedikit struggle untuk mendapati jungle seperti di game sebelumnya. Hmm. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi bottom lane, udah bakal coba di take over habis-habisan. Sama hati yang membutuhkan momentum untuk mendapatkan lele yang kena. Setidaknya walaupun gak dapetin point kill, di turtle selanjutnya itu sangat-sangat bisa membuat WJ atau Highest itu pulang. Iya, buang jadi spell bisa lah. Iya, buang spell lah. Buang spell atau gak recall. Cuman untuk saat ini 4 member sudah mengisi bagian turtle. WJ membuka map, membuka badan. Circling Eagle connect arah Vimornov. Oh, shadow killnya juga. Tapi lihat, Geralt tidak bisa menahan. Bahkan mendapatkan satu tuker satu. Oke, Tower of Memory berhasil mendapatkan satu pilihan. Tapi ternyata dari Maipan, I'm offended-nya gak lihat. Gak ada yang lihat. Gak berhasil mendapatkan apapun. Dan di arah bottom lane masih dengan pertukaran yang cukup-cukup menarik. Bahkan di sisi lainnya, lihat dari Hayabusa, Warus bakal coba ditangkap pergerakannya. I'm offended tidak ada, tapi ternyata guiding win. Tapi Moon masih mau lebih, tergigit seorang Kupa dan Wallace. Oh, tidak bisa tinggal dia begitu saja. Gemini memotong ke arah belakang, terkasih. Lele on point sama hati masih mau lebih. Garot dan juga Soliter membuat Hayes kali ini harus kehilangan momentum. Bahkan sama hati lihat dua trapnya dikasih asal-asalan. That's why fucking damage dari Selena yang sangat dibutuhkan untuk memukul mundur para pemain dari tim Rebellion. Berhasil ya potensinya Selena, dan bahkan purple buff dari Hayabusa juga harus diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Apa yang terjadi, Choji? Kalau misalkan lihat kenapa apa yang terjadi itu semuanya berdomino effect dari yang buying time di arah top lane tadi ya. Dengan perbedaan satu buff itu
sekarang sudah membuat dari junglernya udah berbeda dua level. Oh, yang dimana ini bakal berasa banget di arah retribution-nya. Gila, retribution-nya terbetal tangkap Maipan hari ini. Tidak bisa kemana-mana, harus hilang. Tetapi itu adalah kompensasi. Kenapa? Karena Kimornov dengan retribution-nya tadi dapetin orange buff-nya. Yes. Jadi botak sekarang Warusnya. Sekarang Warusnya nggak punya apa-apa, nggak ada purple buff. Karena salah satu yang dibutuhkan Hayabusa memang dependent juga terhadap purple. Walaupun dia masih bisa jalan. Betul. Jadi gini, kalau Link itu benar-benar nggak bisa main kalau nggak ada purple buff. Kalau Hayabusa masih pincang. Kayak Lancelot? Iya, masih pincang. Tapi bukan berarti dia gak bisa main. Yeah. Masih bisa shadow kill, masih bisa gameplay. Shadow, ya kan? Mungkin tidak seserem itu dari gameplay Quad Shadow-nya. Tapi ternyata Samoate bakal coba dipasal. Lihat, menuju ke arah belakang. Samoate terkena bulir-bulir jeruk. I'm offended lagi-lagi ke arah yang salah dari seorang Maipan. Gak berhasil mendapatkan apapun. Dan bahkan, Derry Stain kali ini mencoba untuk mundur. Gak ada lagi Black Juice. Gak ada lagi kali ini yang bisa diselamatkan dari Derry Stain kecuali Purify-nya. Iya, benar-benar spell-nya saja yang masih aktif. Dan untuk saat ini kedua, RWJ dan juga Maipan berhadapan-hadapan. Fimornov dari samping berusaha memberikan damage. Oh, Circling Eagle membawa tempan. Dan Fimornov kali ini masih bisa menahan Black Shoes. Save the day. Untuk saat ini Fimornov berusaha mundur Maipan dengan I'm Offended-nya yang belum aktif. Masih bisa kabur, masih bisa menahan damage dari seorang Brody. Tapi lihat kali ini dari Walrus, hampir saja Quad Shadow-nya kena tertancap ke arah Maipan. Tapi untungnya Maipan tidak terkena. Turtle terbuka dengan sangat bebas. Di manakah yang berhasil mencolek terlebih dahulu? Nampaknya dari Onyx Prodigy yang ngebuka ke arah sebuah Turtle Gemini. Hanya lewat saja. Ziri Asigen juga sepertinya nggak bisa terlalu mendominasi laning-nya. Karena ini dari tim Rebellion, mereka ketinggalan gold, Choji. Ya, dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, balik lagi tadi domino effect kita ngebahasnya. Dimana dari Hayabusa yang udah telat ngambil buff, dan buff-nya dicuri mulu. Dan pada akhirnya sekarang untuk perbedaan levelnya dari junglernya, ini udah berbeda 2 level. Yang dimana kita tahu kalau ada seorang Roger itu bakal enak banget di arah late game. Tapi ternyata lihat Turtle kali ini bakal coba dikontes atau enggak. Tower of Fate Memory dari seorang Moon masih bertahan. Dan bahkan Gemini yang berhasil mengapakan satu buat Turtle. Speed Slate, Air Soul Blade. Masih bawa Labi. Fimornov selamat karena belakang. Wallace ditempangkan Gemini. Lihat kepakan sayap-sayap Gemini berhasil menumbangkan para pemain dari tim Rebel and Sinai. Bahkan Samoate kali ini What Are You Doing? Terlalu nafsu memasangkan langsung ke arah depan. Tapi ternyata Samoate harus down. Strickling Eagle dan juga Guiding Wind membuat seorang WJ berhasil menemukan Samoate untuk ketiga kalinya. Mahal banget, karena apa? Lihat, dua member sekarang bisa memberikan pressure ke arah mid. Dan bahkan Fimornov dan Gemini tidak mampu mendefend-nya. Kali ini Quad Shadow dibuka arah belakang. Dan WJ, masih bisa kabur. Terdapat memory, tapi lihat di sana satu geprakan. Roger hampir tertumbangkan. Popolengkupa udah mulai mengamuk. Tapi nampaknya Roger harus pulang. Source damage yang dimiliki dari Onyx Esports, mereka tidak bisa keluar secara bersamaan karena tidak adanya health yang dimiliki dari seorang Fimornov. Tapi dari itemnya, Choji, silakan. Iya, dan dari itemnya pun kita bisa melihat bahwa dari segi networknya aja memang perbedaannya kecil, tapi perbedaan levelnya itu juga udah lumayan mengejar juga dari Hayabusanya. Dan langkah dari Roger mengambil ke arah Windtalker dan juga War Axe terlebih dahulu ini adalah item yang by the book sekali yang memang udah menjadi format dasar dari seorang Roger Windtalker untuk bisa memberikan damage selalikan pounce, ditambah lagi dengan ada War Axe. Sementara dari Popolkupa, Blade of Despair, item pertama. Okay, lihat di arah top lane sana, WJ masih bisa bertahan, tapi lelenya on point Samoate. Karena tidak soliter, langsung mengambil jiwa raga dari seorang Brody. Nggak mampu bertahan, Brody. Iya, harus hilang kedua kalinya. Dan bahkan pemilihan item yang menarik di sini, di mana Heist Geralt mendapatkan Windtalker dulu. Oke, untuk saat ini Lilianya defense 1-3. Black Shoes-nya aktif untuk saat ini, tapi belum dipakai. Kali ini mampu mendefend, bahkan di bagian belakang Circle Eagle. Tiga member mampukah menahan? WJ, kamu mau kemana? One man harus hilang. Okay, I'm offended cukup mahal. Tapi lihat Fimornov, longkan pons. Ada lagi Black Juice. Langsung hilang begitu saja. Lord terbuka yang sangat bebas. Roger kali ini sangat enak untuk mendapatkan satu buah. Lord dengan sangat bebas. Moon harus berdoa dulu sebelum kupanya kembali. Dipanggil kalian off down. Dan ini dia Lord yang free harusnya ya, Choji dan juga Goni. Karena balik lagi, Hayabusa udah gak ada retribution juga, tapi kalau lihat dari Rogernya juga, Rogernya udah ada backup-an juga. Dan pada akhirnya Lordnya Lemon sudah diambil oleh teman-teman dari Onyx.
Sementara kalau misalkan kita lihat ini Gemini dan juga Vimorov dan diikuti juga dan Moon ini masih belum ditumbangkan sama sekali. Dan kalau misalkan RB LPL yang menang, coba tumbangin ke arah Roger terlebih dahulu untuk bisa menghambat late game power dia. Oke, sedikit radical ke arah belakang, Lele-nya on point tapi masih bisa selamat. Tapi series Asikian is coming, Maipan akan menjadi pilihan. Lihat dari seorang Ziri Asikian pun bingung untuk mendapatkan siapa. Gemini versus everybody, can you do it? Gemini sepertinya gak bisa terlalu lama menahan damage setelah diberikan. Thought about memory, shadow kill, shuriken. Semuanya langsung kehadap seorang Gemini. Uranusnya harus hilang, tapi ingat Onyx, mereka masih punya satu Lord yang sedang marching di bagian atas. Kali ini memang manipulasi wave-nya kurang, karena tadi ada sedikit fight dan bahkan Gemininya harus hilang. Cuman Rebellion Sinai, mereka apa ya, bagus banget. Mereka proaktif tadi, mereka ngeliat ada kesempatan menik tahun 1, mereka langsung dapetin. Dan bahkan untuk saat ini Lord yang belum di-enhance, mereka mampu menahan ya. Moon hampir saja ditumbang, kita lihat Tower Part Memory gak bisa menumbangkan. Moon bakal coba satu hit dari seorang High Skerat. Ternyata Likan Pons tidak bisa memberhentikan pergerakan dan Wind of Nature gak bisa terlalu lama menahan pergerakan di sana. Warus masih mau lebih, sudah kill telah dikeluarkan, Lord sudah hilang. Tapi one by one situation di arah bottom lane membuat seorang Maipan harus tersungkur diam tak berdaya. Ternyata Warus kali ini dikejar abis-abisan seperti punya utang pinjol oleh seorang Gemini. Warus masih bisa kabur. Untuk saat ini kedua member dari kedua tim harus hilang. Tetapi ingat, ritme dan tempo kali ini 3 melawan 2 di bagian atas. Shadow kill tersara terpaksa hanya untuk memberikan damage. Dan Warus tidak bisa kemana-mana. Watch shadow-nya tadi sedikit terlambat. Dan bahkan dari Stain, Black Shoes-nya masih tidak aktif. Tetapi untuk saat ini hanya satu member saja yang hilang dan bahkan mereka harus melihat satu turret-nya di bagian atas juga harus hilang. Wow, wow, wow. Choji di sini tampaknya. Demonic Force sudah ke arah Samothrace. Samothrace terpaksa menggunakan Flicker dan untuk saat ini Gemini di bagian depan masih bisa survive dan Malefic Roar sudah diamankan. Kali ini Onyx dan juga Rebellion Sinai menurunkan temponya sedikit. Maipan, what are you doing? Tertangkap di zona-zona yang sangat mengerikan. Lilia kali ini benar-benar membuat lumpuh pincang dari Maipan dan hampir saja tertake down. Untung masih ada Flicker. Untung juga Heist Geralt tidak berhasil mendapatkan stack 4-nya. Itu kalau ada stack 4 lumayan. Lumayan, lumayan. Tetapi lihat nih, Choji, kenapa Windtalker bro dia? Wind of Nature terus Windtalker. Nyari ke ini ya, damage ke arah pertama turret. Yang kedua untuk menyebarnya dengan skill-skillnya. Karena balik lagi, dari Windtalker dibuat tanpa adanya Berserker Fury itu tidak bermasalah sama sekali. Karena yang dicari adalah pasif dari Windtalker yang dimana memang damage-nya itu bisa menyebar ke arah orang lain. Maka dari itu Windtalker dibuat. Tapi yang dibutuhkan oleh RBL untuk bisa memukul mulut teman-teman Oni dengan jalan ninjanya, ya silahkan ada sedikit tempat nih gue nih. Oke, untuk saat ini belum dikomit saja. WJ di sini tampaknya dengan tengah darah harus mikir nih, dia mau recall atau enggak, tetapi kita pakai dia, ingin buka vision saja. Tapi Vimornov agak sedikit offside tadi, untungnya dia udah bisa tarik undur ke arah belakang. Maipan udah harus bisa membuka, nah dia harus nunggu ultimate-nya dulu dari seorang Ziri. Asikin damage terus sakit, langsung hilang, terkena likat pause. Di belakang sana, lihat Brody-nya di zoning oleh seorang Gemini. Dan bahkan Warus harus mendapatkan satu poin tambahan. Vimornov hilang di telan bumi dari seorang Liliwasa Little Girl. Dua pemain tersisa dari tim Rebellion, mereka mengacak-ngacak. Dan di mana kali ini Oni Prodigy membuktikan kau maju ke arah depan bakal kuhajar abis-abisan. Wow, Oni Prodigy menunjukkan kalau misalkan satu-satu kesalahan kecil langsung dimanage oleh si Landa Kuning. Dan untuk saat ini Lord yang sudah di-enhance sudah mulai bergerak. Dan bahkan teman-teman Rebellion Sinai harus defend lagi dan lagi. Oh, ini terlalu overextend kah? Circling Eagle, WJ hanya untuk memberikan poking damage saja. Tidak dikomit oleh teman-teman dari Rebellion. Mukulin Gemini mager juga ya guys ya. Kalau nggak dibes rame-rame ya. Bener, mager banget. Dan yang dilakukan Gemini itu bagus banget. Dia zoning out Brody-nya nggak dikasih pas main. Brody-nya nggak bisa masuk. Karena kalau Brody-nya masuk, mungkin saja tadi Vimornov sudah bisa ditumbangkan. Damage-nya ada. Ada damage dealer. Nah, ditahan sama seorang Gemini. Benar-benar what a play decision making yang dilakukan. Dan untuk saat ini, lagi dan lagi Lord di bagian atas. DHS untuk Moon. Ini harus diperhatikan. Kayaknya kalau dari manipulasinya Onyx bisa mendapatkan 3 innovator, bahkan bisa end the game. Prediksi seperti itu sepertinya terlihat dengan cukup jelas dengan ada super minion bergerak di arah 3 lane yang berbeda. Tapi lihat di depan sana, para pemain dari tim Rebellion, mereka nampaknya udah harus kehilangan satu buah inhibitor di arah top lane.
Bahkan Permidian pun masih bergerak di arah bottom dan juga di arah mid lane. Melihat permainan Rebellion, mereka coba untuk melakukan defensif, tapi Maipan gak boleh terlalu depan. Maipan bisa saja di pick off, mid lane akan menjadi pilihan. Tidak ada komitisasi dari tim Rebellion, mereka menunggu masuk ke arah base. Ini bukan hal yang baik, ini bisa menjadi bencana. Langsung masuk ke arah belakang, Wiji pun harus tumpah. Tower of Pad Memory putar pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini tidak bisa, dia masih mau lebih shadow kill. Moon, Wind of Nature gak save the day, bahkan Siri Asigen mencoba untuk membalikkan keadaan. Maipan harus menjadi korban kedua. Para pemain dari tim Rebellion, mereka membalikkan keadaan. Ternyata mereka memakai sistem pancingan, dimasuk kan dulu ke arah base, baru mereka all in. Bukan ketika berada di depan inhibitor turret, Godi. Gila, benar-benar bagus banget. Dan ini adalah replay yang Choji, what happened? Iya, Popol kembali dari belakang, mencoba untuk bisa melakukan box damage sebanyak mungkin. Tapi lihat, ada shadow kill yang terkonek, membuat tadi player, beberapa player dari teman-teman Onyx pun gak bisa survive begitu lama lagi. Roger masih bisa lari ke belakang, tapi Lilia terus mengejar aja. Dan pada akhirnya, semua Lord yang diberikan oleh Lord dari Onyx udah mulai dimundurkan lagi. Tapi problemnya adalah, hal yang sangat disayangkan mata di sama RBL adalah Vimorov yang gak tumbang. Karena kalau misalnya tumbang, ini pecahnya bakal banyak banget uang yang didapatkan oleh teman-teman dari RBL. Ditambah lagi dengan hilangnya Vimorov, otomatis main damager dari Onyx tidak ada. Karena balik lagi, Lincoln Boss itu tadi udah sakit banget di badan Lilia. Tapi kalau udah gak ada Roger, yang mau nge-damage apa? Rubinya kita lihat ada emblem tank dengan adanya Concussive Blast. Ditambah lagi sama HT, oke. Tapi damage lumayan ada, tapi untuk satu orang aja. Moon juga cuma bisa ngegigit satu orang aja yang benar-benar area dan juga bisa memberikan damage yang benar-benar berasa banget cuma dari Roger. Oke, tapi kita lihat di sini, tanpa adanya ditumbangkan aja Vimorno, Rebellion bakal bisa membalikan keadaan. Nah, dengan team fight tadi, dan nampaknya mereka bakal tetap memaksa team fight untuk kali ini berada di arah Lord yang selanjutnya. Gua jamin Lord kali ini mereka tidak bakal tinggal diam. Ya. Karena dari segi team fight tadi bisa kita bilang Pede. Rebellion bagus banget gameplaynya. Tadi gak ada Lilianya loh. Lilianya yes. Juga belum terlalu aktif tadi. Dia harus lagi mundur. Sekarang dengan adanya Lilia, wah bahaya banget. Ya. Benar banget. Dan kita lihat Maipan udah men-trigger permainan dari Zhiri Asigen. Tapi ternyata Lord udah dicicil oleh seorang Popol and Koopa. Maipan berada di depan, WJ di depan sana, Zhiri Asigen yang harus diperhatikan. Lord kali ini tersisa seperempat darah terakhir. Retribution bakal diamankan oleh seorang Vimorno menuju ke arah belakang. Retribution on point. Tapi ternyata dari Stein masih bisa berhasil dengan satu buah Black Juice mundur ke arah belakang. Maipan still survive. Zhiri Asigen mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya tidak berhasil. Di belakang sana Gemini. Lihat, lagi-lagi Gemini yang membuat seorang Brody kali ini dia benar-benar kesulitan dan bahkan hilang. Butuh 3-4 orang untuk dapatin seorang Gemini. Gemini lagi. Ini mereka butuh Gemini saat team fight yang selanjutnya. Mereka gak boleh clear mid-nya kalau mereka ingin team fight bersama Moon dan juga Gemini. Ya, setuju banget. Dan kalau lihat dari item kira-kira gimana nih, Cici? Karena ada sedikit rugi juga tadi ya. Dua member harus hilang. Dan bahkan lihat Lordnya bisa dibilang giveaway saja. Cuman lihat dipaksa team fight loh. Oke, dipaksa team fight. Mereka ingin menahan. Maipan berada di garis depan. Oh, jangan lupa Maipan. Damage yang diberikan dari seorang Heist kali ini harus diperhatikan. Dengan cukup cepat, 5 pemain langsung menghilangkan Bapak Lord terhormat di arah mid lane tanpa ada sedikit hambatan sama sekali. Ya. Balik lagi sih sebenarnya Choji harus ngelihat ke arah Vimorov dulu untuk itemnya, tapi sejauh ini tebakan Choji bakal nyampe ke arah 23 menit mengingat dari kedua belah tim junglernya sama-sama kuat dan untuk masalah team fight-nya sama-sama oke. Kembali lagi yang bisa membedakan hanyalah momentum saja. Dimana kalau misalkan ada Maipan dengan Amavendit yang sangat-sangat akurat bakal bisa membuat golden opportunity untuk Vimormov. Sedangkan dari Rebellion ini kalau misalkan Heist Geralt-nya bisa terbantu dengan ada Hayabusa, ini bakal bagus banget. Black Suse dipakai terlalu terburu-buru kalau menurut gua pribadi. Lele on point Lilia, tidak ada Lilia menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. Lihat masih bisa loncat ke arah belakang. Torapat memori menghilangkan seorang kupas saja. Tapi ini akan menjadi satu hal yang cukup berbahaya dengan adanya dua split push yang dilakukan oleh tim Onyx di saat tidak adanya seorang Lilia was a little girl, Gori. Ya, ini benar-benar apa ya, pancingan yang bagus banget. Bahkan mungkin karena tadi purify-nya nggak aktif, dia langsung mencet Black Shoes. Sekarang panik sedikit, satu inhibitor sudah hancur. Empat member hanya mendefense. Ini berbahaya banget, lihat dari Heist menuju ke arah belakang. Masih mencoba untuk numbangin para pemain dari tim Onyx Prodigy. Sedangkan Gemini di belakang semena-mena seperti tidak ada apa-apa, lupa daratan. Immortality dipecahkan dari seorang
ke Tilda, tapi lihat Ziri Asigen terperangkap seorang diri fans everybody. Ziri Asigen masih punya immortality. I scare all this coming. Menuju ke arah depan, kemini survive, tapi ternyata di belakang sana my part harus ditumbangkan kali ini dengan bersama dengan immortality yang pecah. Shadow kill terbagi menjadi dua, tapi my part gak bisa terlalu lama untuk menahan diri yang diberikan damage oleh seorang Brody, terlalu sakit dari seorang Marksman di late game. Goni sakit banget, dan Onyx mereka harus pelan-pelan mundur, sidestep demi sidestep, dan lihat Rebellion Sinai dengan disiplin, dengan pelan demi pasti, tetapi pasti mereka mulai keluar dari base-nya. Meskipun Innovator mereka sudah botak, tetapi mereka berhasil keluar dan bahkan mendapatkan satu member yang masih hilang 20 detik depan. Kita lihat keputusan yang akan diambil. Karena replay-nya dulu, Joji. Iya, ini bisa dilihat bahwa replay-nya teman-teman dari Onyx ya, sepertinya justru agak kebalik. Kalau misalkan kita lihat di arah early game, teman-teman dari Onyx ini benar-benar kompak banget. Tapi di saat di arah late game, Rebellion ini entah kenapa menjadi melodi lagu yang benar-benar bagus banget. Dari follow up chain reaction-nya untuk melakukan combo-combonya, Fofius maju, Matilda maju, di belakang HSG tidak ada yang nge-hit sama sekali, otomatis dia free hit. Dari dari sana juga bisa zoning. Ini team fight yang cukup berbahaya kalau menurut gue pribadi. Warus masuk ke arah belakang, Wizard terancam, dan bahkan lihat di depan sana Torpat Memory. Lele on point, WC udah gak punya flicker lagi, WC harus ditumpahkan. Satu poin yang cukup mal, Gemini lagi-lagi coba untuk membuat zoning out terhadap seorang Hex Geralt. Ziri Asigen gak bisa loncat kembali. Gemini kembali mencoba untuk menahan damage yang diberikan dari seorang Brody, tapi immortality dari Gemini udah gak ada, dia harus pecah Master Skill. Looking for double kill, lihat war yang gak ada habisnya. I'm offended kali ini untuk menyelamatkan Maipan dari kejaran Warus. What are you doing? Almost is never enough. One by one situation. Warus bukan hal yang baik. Kali ini shadow kill masih ada, tapi Vimor no. Are you sure? Satu versus everybody bukan hal yang baik di late game seperti ini. Dua tuker satu, dan dengan adanya kelebihan satu member, Onyx Prodigy ingin mendapatkan Lord yang potensi bisa menjadi Lord terakhirnya. Kita akan lihat Rebellion Sinai melepas Lordnya, dan kita lihat akankah mampu mendefend Lord push kali ini. Lord 18 tuh Lord paling nyebelin, bro. Yoi. Lord dewasa itu, Lord 18 tuh, wah, gue benci banget sama Lord itu. Kalau nge-defend. Wah, iya. Wah, kan? Sakit banget itu Lord, sumpah. Gak sekolah Lordnya. Gak bohong. Dan kalau bisa gue bilang, ini dari Ziri Asigen lah yang menjadi salah satu penentu apakah mereka bisa melakukan defense. Kalau Ziri Asigen bisa langsung zoning out ke arah belakang, mungkin bisa. Yeah. Tapi kalau Ziri Asigen lagi-lagi cuma bisa hanya untuk nge-buying time saja, enggak. Dia harus benar-benar ngeganggu sampai ke, kalau bisa telet rubinya dibetok-betokin sama dia. Ini Uranus sampai enggak pakai sepatu loh. Tapi balik lagi, Uranus kalau udah di late game seperti ini bakal menjadi damage spawn saja berbarengan di arah dengan Ruby di arah front line. Wah. Sementara dari teman-teman RBL kita bisa melihat bahwa sepertinya yang harus menjadi inisiator itu datang dari Fofius. Oh, tapi ternyata di arah bottom lane kita lihat dari sini Hayes harus hilang immortality-nya, tidak bisa bertahan akan lebih banyak lagi, tidak ada Brody. Ini bencana. I'm offended dapetin seorang Hayabusa, tapi ternyata Warus tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Dua hilang dan ini sudah bisa dipastikan. Para pemain dari tim Rebellion, mereka harus mengakui kekuatan dari tim Onyx Prodigy di game yang ketiga. Si Landa Kuning di partai pembuka MDL season kelima mendapatkan kemenangan pertama mereka, dan congratulations Rebellion.